yang kamu sekalian dulu diancam dengannya. Semasa orang-orang kafir berada di tepi neraka, dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang disebut-sebut para utusan dulu. 64, masuklah kamu sekalian ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kekufuran kamu sekalian. Jahanam adalah neraka teratas di antara 7 peringkat neraka. Baginda pernah bersabda bahwa batu yang dicampakkan ke dalamnya selama 70 tahun baru sampai di dasarnya. Orang kafir atau orang beriman yang mati kafir akan berada di dalamnya buat selama-lamanya. Dan bagi orang yang beriman yang ada dosa maksiat akan berada di dalamnya sesuai dengan dosa masing-masing. Tuan-tuan, neraka jahanam begini. Neraka itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan atas daripada 6 itu ada jahanam. Itu makanya sebutannya 6 jahanam. 6, atasnya satu lagi jahanam. Jadi jahanam neraka pertama. Nanti dia dosanya itu apa? Karena sholat, nomor 3, sakor. Karena mengurangkan timbangan, well. Nah gitu. Jadi jahanam itu tidak macam tempat untuk mengintai. Ya, itu untuk mengintai mana bilik yang sesuai untuk dia. Ya, dan neraka itu sebenarnya rahmat Allah sebenarnya. Macam mana rahmat? Ya, sebab manusia ini semua akan dimasukkan ke dalam surga. Orang kata iman akan sampai ke dalam surga. Dan surga tempatnya bersih, suci, wangi. Kalau orang yang dosa dimasukkan surga, orang dosa baunya busuk. Nanti surga jadi tercemar. Maka sebelum dimasukkan surga, perlu dibuang dulu bau busuk ini. Nah, tempat buangnya macam mana? Maka disediakan apa yang disebut hammer. Nah, di alam kubur akan diketuk dengan hammer. Apa itu? Dosa, nak buat dosa, diketuk-ketuk. Kalau diketuk pun tak boleh hilang, apa? Dibakarlah, dibakar. Jadi neraka jahanam ini, neraka ini tempat pembakaran supaya manusia bersih dari dosa. Sudah bersih, baru diantar ke surga. Loh, apa tidak takut nanti terlalu masak? Tidak, malaikat yang bertugas sudah pakar gitu. Memang kerjanya itu, orang bakar ikan macam namun dia tetap lebihnya sesuai dengan sedar seri, apa selari selaras barulah dikeluarkan gitu. Loh, katanya Allah Maha Rahmat, apa tidak sayang melihat manusia dibakar? Loh, justru rahmat itulah perlu dibakar. Beginilah sedang cerita. Kalau kita ada anak, kakinya kena duri, bengkak, kita sayang anak, itu dibiarkan ke dibelah kaki? Jawabnya loh, belah kaki lah, dibelah, dibuang itu duri. Sakit? Ya sakit. Tapi kan kita gunakan pakar, serah pada dokter, dokter yang operate, kita bayar aja lah. Betul? Itu besok, malaikat pun sama, Allah pun sama begitu. Allah nak bakar? Bukan, bukan Allah bakar. Allah arahkan malaikat saja gitu. Jadi malaikatnya tanya, ini iklan kurang mana ya? Oh, saya seksi 27 salam. Minta maaf kan ya, saya ini hanya menjalankan tugas. Ini saya suruh bakar karena Tuhan ada dosa ini dibakar. Sudah cukup masak, dah anak kita, keluarga kita ada dalam surga, risau dalam surga. Mana ya aku tak sampai-sampai ini? Lama sangat dalam neraka. Jangan bang, neraka ini sudah pakar-pakarnya. Mereka tidak ada nafsu untuk menyiksa tadi, hanya menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang teman-teman mau singgah dulu kah? Mau teruskah?
Kan enak, kita sudah tahu. Dan seminggu sekali ayat ini kita baca, supaya kita ingat kembali bahwa kita akan ya melalui liku-liku jadwal di akhirat nanti. Ya. Masuklah kamu sekalian ke dalamnya pada hari ini disebabkan kekufuran kamu sekalian. Jadi 65, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap perkara yang dahulu mereka lakukan. Masing-masing anggota badan akan berkata, membuat pengakuan atas perkara-perkara yang pernah dilakukan, sementara anggota lain menjadi saksi. Bahkan saksi sebenar di akhirat telah ada 5 perkara, yaitu anggota badan, masa, bumi, malaikat, dan buku catatan amal. Tuan-tuan, di akhirat ada 5 saksi. Yang pertama, anggota badan kita. Yang kedua, masa. Masa, setiap hari, hari itu menjerit, memanggil, ana yaumun jadid, aku ini hari yang baru, aku menyaksikan amal yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, amal ini ada catatan, jam sekian, tanggal sekian, 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 sekian. Kemudian yaumaidin tuhadisu akhbara, pada hari ini bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Saksi yang ketiga yaitu berupa bumi. Saksi keempat, wal malaikatu yasadun, malaikat menjadi saksi. Dan yang kelima, buku catatan amal. Tak boleh lari, tuan-tuan. Kita mesti akan mengakui apa yang kita lakukan karena saksinya lengkap. Ada 5 saksi. Ayat ke-66, dan andaikan kami hendak memansuhkan, niscaya kami boleh memansuhkan mata penglihatan mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mereka dapat melihat? Kemudian, andaikan Allah hendak memansuhkan mata mereka, boleh dan patut, sebab nikmatnya yang diberikan kepada orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan sesamanya dibalas dengan mendustakan Rasul. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Mereka masih diberi peluang untuk bertaubat. Andaikan benar dibuat oleh Allah, mereka tentu tidak nampak keindahan alam maya ini. Tuan-tuan, orang maksiat, kalau Allah Ta'ala bagi adab, boleh. Orang maksiat terus buta, boleh. Orang ini hari Sabtu selalu beli nomor ekor, lalu Allah beri azab, setiap membeli nomor ekor keluar ekor 1 inci. Mula-mula tak perasan, sekali beli lagi tambah 1 inci, beli lagi 1 inci, belinya banyak, oh terus memanjang 3 inci, sekali 10 kali beli 10 inci, ya nampak dia dah. Kalaulah orang diazab sekarang, maka orang itu akan berhenti. Dan bila orang itu berhenti daripada nomor ikut, kita tak ada peluang. Paham gak? Jadi mereka dibiarkan, bukan Allah yang buat. Suruh kita buat, berhentikan itu. Ada apa? Kita diberi peluang buat kerja dan akan diberi upah. Gitu? Orang minum arak, kan? Arak itu kan menjurus ke neraka, dan neraka itu disediakan pada orang-orang kafir. Jadi patut dalam cawan minum arak itu ditulis khas orang kafir. Nah, gitu. Pasal neraka kan menuju ke apa? Arak kan menuju ke neraka. Neraka untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin, itu. Jadi bila tengok tulisan khas untuk orang kafir, orang Islam megap, ish, tengok kepala, ya aku pakai sarung kok dah, tak jadi. Jadi kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk amar ma'ruf nahi munkar,
bukan Allah buat sendiri gitu. Peluang pada kita dibagi peluang itu tidak mau buat. Kalau Allah Ta'ala sendiri buat, orang dosa terus dimasukkan. Ingat, umat Nabi Dawud dilarang menangkap ikan hari Sabtu. Bila menangkap ikan hari Sabtu juga, balik jadi keruh. Kawannya cakap, Arsal muka kau keruh. Dia cakap, engkau sendiri keruh. Sekali tengok, kain dah jadi keruh. Ini berlaku zaman Nabi Dawud. Berlaku pada zaman Nabi Isa. Jadi bukti. Nabi Isa ada kawan masih kecil. Kawan Nabi Isa diberitahu, ayah kamu ada makan ini. Kau mintalah. Sekali balik rumah, minta makanan yang disebut Nabi Isa sudah habis. Ayahnya marah, engkau mana tahu aku makan durian ini. Yang begitu Nabi Isa, anak cakap, kalau begitu besok jangan kawan pada ahli sihir tuh di rumahnya besok. Sekali Nabi Isa besoknya datang nak main-main, panggil kawan. Assalamualaikum, Pak Cik, itu kawan saya mana? Tak ada. Itu yang ada di rumah apa? Babi dah. Dia cakap babi tu, maka anaknya itu jadi babi. Nabi Isa. Jadi maknanya umat-umat terdahulu dimansuhkan dan mudah Allah masukkan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Itu makanya disebut ayat 66, andaikan kami hendak memansuhkan, niscaya boleh memansuhkan mata penglihatan mereka, lalu mereka memang tak nampak jalan. Kita teruskan 67. Dan andaikan kami hendak memansuhkan muka mereka, benar-benar kami boleh memansuhkan muka mereka, ditukar menjadi muka binatang, atas keadaan yang ada pada mereka sekarang ini. Maka mereka tidak sanggup meneruskan hidupnya dan tidak pula dapat kembali. Kalau tuan-tuan, umat manusia sudah dimasukkan jadi babi, jadi kerang, maka dia tak boleh hidup terus. Tak boleh tuan. Umat Nabi Dawud setelah jadi kerang hidup 3 hari, lepas itu mati. Jadi tak kena mengena dengan kera-kera yang ada pada hari ini. Tak ada kena mengena. Itu mati jalan 3 hari. Dan itu pun tak boleh terus jadi manusia balik. Zaman Nabi Muhammad pernah ada ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, ada seorang sahabat itu datang mengadu ayahnya mati dan tak ada siapa yang melawat. Akhirnya Nabi menyuruh pada para sahabat datang ke tempat kejadian. Yang ada babi. Ada babi. Lalu para sahabat mengadu kepada Rasul, "Wahai Rasul, mayatnya tak ada, yang ada babi." Sekali Nabi sendiri melawat, melihat rupanya babi betul. Babi betul. Jadi akhirnya ditanya kepada anaknya, "Kenapa ayah kamu ini begini? Dulu apa yang dibuat?" Ya. Maka dikata dulu masa hidupnya meringankan sholat, hanya jadi babi. Tapi itu hanya simpel, tuan-tuan. Tahu simpel? Tahu contoh aja lah. Contoh dimasukkan. Tapi secara individu kecil-kecilan aja untuk kesadaran orang ramai gitu. 68. Dan barang siapa yang kami beri umur panjang padanya, maka kami kembalikan dia dalam keadaannya. Adakah mereka tidak memikirkannya? Manusia ketika dilahirkan hanya dapat tertang. Sedikit demi sedikit semakin ada kemajuan. Lama-lama boleh duduk, boleh berdiri, berjalan dan lari pun boleh. Sesudah mencapai usia pertengahan lebih kurang 30 hingga 35 tahun, mulai menurun dan akhirnya lari pun sudah tidak mampu.
berdiri pun tak boleh, dan akhir sekali kembali terlentang saja. Dulu, tuan-tuan dulu, masa mula-mula lahir, kan, terlentang aja. Tuan-tuan lahir dulu, tangan aja. Tangan? Jadi, enggak. Genggam ini ada makna. Ini maknanya, dunia, anak yang punya. Tapi bila dah mati, tangan aja. Jadi, pernah mandikan mayat, sekali tangannya begini. Takut yang mandikan. Kalau dah mati, tangannya dunia, bukan anak yang punya. Mula-mula dulu bangun jatuh, bangun jatuh. Lama-lama boleh bangun, boleh lari. Kan? Lari-lari sehat, jadi lari pecut. Wah. Kan? Tapi setelah umur 35 menurun. Jadi manusia semakin tambah umurnya kembali seperti kanak-kanak. Kalau budak-budak dulu tak ada gigi, maka apabila kita sudah tua, gigi pun tak ada. Kalau budak-budak umur 2 tahun pakai lampin, budak-budak umur 80 juga pakai lampin, kan gitu? Betul? Ini kita sedang menuju ke situ. Tak boleh kemana, tak boleh. Ya. Kalau ada dokter yang boleh mengembalikan kita jadi muda, tuan-tuan, Allah, buka klinik gak salam nih. Datuk-datuk banyak datang. Ya. Jadi muda balik, betul. Tapi tidak ada. Wa man nu'amirhu nunakis sufil khalki. Dan barang siapa yang ambil umur panjang padanya, kami kembalikan dia dalam keadaannya seperti kanak-kanak lagi. Apakah mereka tidak berpikir? 69. Dan kami tidak mengajarkan syair padanya. Ini pada Muhammad. Dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan kitab yang memberi penerangan. Syair biasanya ada unsur-unsur kebohongan. Ini tidak sesuai bagi Nabi Muhammad SAW. Walaupun Al-Quran ujung ayat biasanya sama seperti saja, tapi isinya padu, mengandungi arti yang memberi hidayah kepada manusia. Ya, kalau contohlah yang syair kan, yang syair ini dia banyak penipuan. Contohnya yang macam lagu rock ya, lagu rock yang liriknya andai dipisah lautan api, andai dipisah lautan api, itulah aku itu. Tonton Hafiz semua kan. Untuk menemui kekasihnya, lautan api pun akan diseberangi, kan, dalam lagu ini kan. Jadi kekasihnya ada seberang sana, kita di sini dihalang oleh lautan api, dia akan seberang lautan api. Ini kebohongan yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan. Boleh dibuktikan? Sana kekasihnya, dia di sini. Dan seberang, nak mampus. Tak ada punya, dia hanya cakap saja, tak dapat dibuktikan. Jadi ini namanya khayalan yang berlebihan. Jadi Nabi Muhammad walaupun dia macam syair, tapi bukan syair. Syair banyak kata-kata yang tambahan, kadang-kadang sampai merubah makna. Matahari disebut mentari. Pasal apa? Pasal nak potong dia punya ayat ini lebih. Kalau matahari nanti jadi tak sedap, maka dipendekkan jadi mentari. Kamu semana mentari? Dia kata pasal kecewa hatinya, dikata apa, betapa hancur hatiku, hancur hatinya, copot-copot jantungku, jantung tanggal. Ini semua betul punya lah, itu menyanyi. Jadi Quran bukan nyanyian, bukan apa nama syair,
karena syair banyak kebohongan. Tak sesuai untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 70. Supaya ya jadi kitab yang memberi penerangan ya 70 supaya dia ya Nabi Muhammad menakut-nakutkan orang-orang yang hidup yang beriman dan menyatakan perkara azab kepada orang-orang kafir. Al-Quran merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman dan kenyataan adanya azab bagi orang-orang kafir. Orang iman dikatakan dalam Al-Quran disebut sebagai orang hidup. Liudramankana hayyan wahikal qawlu al kafirin, supaya Nabi Muhammad menghidupkan orang beriman. Orang beriman disebut di sini orang hidup, karena orang beriman ini macam orang hidup, boleh menerima nasihat. Orang kafir sebagai orang mati, karena dia tak dapat menerima nasihat sebagaimana orang mati. 71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami berupa binatang, lalu mereka terhadapnya memiliki. Maksudnya, manusia patut berpikir Allah telah memberi nikmat pada manusia berupa binatang, yang mana binatang dicipta oleh kekuasaan Allah, lalu binatang itu ditundukkan ya untuk kepentingan manusia. Manusia boleh memiliki itu binatang, dan kami tundukkan binatang-binatang terhadap pada mereka, maka sebagian menjadi tunggangan dan sebagainya mereka makan. Binatang teman-teman, unta punya gagah punya besar teman-teman, boleh tunduk pada manusia. Elah suruh duduk, ya pun duduk. Manusia naik, manusia dia pun jalan, ikut aja unta. Unta teman-teman, kalau kita ini ada pipi lah, pipi. Dalam pipi kita ini tersimpan air. Bila kita ada keinginan makan, maka air ini akan keluar, namanya air liur, untuk melicinkan makanan kering supaya campur air liur boleh ditelan, kan gitu. Unta dia ada simpanan air dalam perutnya, bukan sekadar dalam pipi. Dalam perutnya ada simpanan air. Unta boleh berjalan sampai 10 hari tanpa minum. Jalan. Kalau dia haus, disedot daripada simpanan air itu membasahi tekak. Kan? Sedut balik, masih tekak. Sampai habis satu simpanan dalam perut unta itu boleh berjalan sampai 10 hari tanpa minum. Itu maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mengenai unta. Orang pada pasir kan, berjalan, tengok dekat, nampak unta. Tengok jauh, nampak bukit. Tengok atas, nampak langit. Tengok bawah, nampak bumi. Maka Allah sebut afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samaa'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutiha. Jadi Quran ini diturunkan di padang pasir, maka suasana ayat ini macam suasana padang pasir lah ya. Nampak unta, nampak gunung, nampak bukit, nampak bumi. Kalau unta diturunkan di Malaysia, bunyinya bukan macam itu. Mungkin afala yang zuruna ilal Bali, tidakkah mereka berpikir pada kelapa Bali, kelapa sawit yang begitu gagah, padahal asalnya dari biji sebesar ini aja. Betul. Ini tanam boleh jadi besar gagah macam itu, terkandung minyak di dalamnya, ada lidi lagi, ada daun lagi, ada badan yang gagah lagi, padahal asalnya daripada benih yang kecil macam ini. Itu karena Quran diturunkan di padang pasir, maka sebutannya unta, terus bukit,
terus apa nama itu langit dan kemudian itu bumi. Ya. Unta dapat di apa nama menjadi tunggangan mereka. Ya. Ini menebang hutan. Kayu balak besar-besar. Kita nak keluarkan. Cemana? Mana kita kuat angkat kayu besar? Maka kita gunakan gajah. Ditarik dengan gajah. Keluarlah itu balak tadi, tengok. Binatang yang besar itu ditundukkan pada manusia. Seterusnya, dan mereka di dalam kejadian binatang tersebut memperoleh beberapa manfaat dan beberapa minuman. Tidakkah mereka bersyukur? Dalam binatang tadi banyak beroleh manfaat. Binatang banyak memberi manfaat kepada manusia. Bulunya boleh dibuat baju, kulitnya boleh dibuat kasur, tali pinggang, bag dan sebagainya. Bahkan taiknya boleh dibuat baja tanaman, dan susunya boleh dibuat minuman. Telurnya, telur yang bercampur dengan tai binatang dibungkus supaya mudah dimanfaatkan manusia. Sepatutnya manusia bersyukur kepada penciptanya dengan beriman dan mengabdikan diri padanya. Tonton, ada pernah makan telur? Telur itu keluar sama dengan tai. Di tempat saluran tai itu telur. Kan? Tapi Allah memberi kemudahan kepada manusia supaya manusia mudah nak manfaatkan itu dibungkus plastik putih warnanya. Nanti bila plastik itu sudah matang warnanya coklat. Nanti keluar sama dengan tai, tempat tai itu keluarnya untuk manusia. Akhirnya manusia makan kakadai tom yum, telur dadar, telur mata kerbau. Kalau di Indonesia namanya telur mata sapi. Nah, ini telur separuh masa, apa-apa aja lah. Asalnya daripada itu tempat yang kotor, tapi dibungkus oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernahkah bersyukur? Alhamdulillah, telur kita makan senang, sedap, ya. Dengan dibungkus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan cangkang, menggunakan itu bungkus telur itu. Seterusnya, ke-74, dan mereka menjadikan dari selain Allah sebagai sesembahan agar mereka mendapat pertolongan. Nikmat diberi oleh Allah, tapi sesembahan diberi pada yang lain. Nikmat dikurniakan oleh Allah, tetapi sesembahan diberikan kepada berhala supaya mereka ditolong mendapatkan suatu hajat dan dilindungi dari azab Allah. Satu kesalahan yang besar bagi orang-orang kafir, di mana nikmat diterima daripada Allah, sesembahan diberikan kepada selain Allah. Ini tuan-tuan, di negara kita ini banyak orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala di kuil-kuil, kan? Ini tuan-tuan kena pelajari. Kita belajar macam mana itu Hindu sembahyang, macam mana itu Buddha sembahyang. Kita kena pelajari. Saya yakin tuan-tuan kalau belajar tidak akan goyah, tidak akan tergugat imannya, justru akan semakin kuat. Umpamanya kita belajar agama Buddha, kita melihat Buddha asal daripada Siddhartha Gautama umpamanya, kan, orang bertapa, akhirnya dapat ilham, akhirnya dia mengajar murid. Tak belajar, tak ada gurunya. Nabi dah beritahu siapa tak ada guru, gurunya apa? Setan, ya sudah. Jadi muridnya lima itu diajar. Yang mengajar Siddhartha Gautama Buddha itu, ya. Lalu diajarkan, diajarkan, diajarkan.
Kan? Ini tak ada guru, gurunya adalah setan. Gitu. Ya. Jadi kita pelajari macam mana cara dia sembahyang. Oh, caranya begini. Dia bakar jolo itu. Kalau jolo itu semakin tinggi, maka semakin dekat dengan Tuhan nanti. Dia hanya perantaraan untuk menyampaikan hajat kita kepada Tuhan. Itu kan ajaran setan, tidak berasas kepada kitab suci. Ya. Jadi banyak total. Ini alhamdulillah di negara kita ini banyak orang Buddha. Ya. Dan banyak juga orang Hindu. Jadi itu peluang kepada kita untuk mengajak pada mereka. Kalau kita tak ajak mereka, insyaallah mereka ajak pada kita besok di akhirat. Berat nih, tonton. Di Malaysia ini orang kafir ajak kita tak boleh, menghasut namanya. Tapi kita ajak mereka boleh. Lu kan enak kita. Ini di Malaysia. Ya. Ini keunikan di Malaysia. Tapi kita pun tak galak juga untuk mengajak mereka. Kita teruskan 75. Berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, dan berhala-berhala itu laksana askar yang dihadirkan. Kemudian berhala-berhala itu tidak dapat memberi apa-apa pertolongan sebagaimana sangkaan mereka semasa menyembahnya dalam dunia dulu. Malahan berhala-berhala itu dihadirkan dan digiring, diarak bersama mereka laksana raja dan askar untuk masuk neraka. Itu seperti firman Allah, bahan bakar neraka manusia dan batu. Jadi begini teman-teman, wahum lahum juntun muhtarun. Kan? Wahum lahum juntun muhtarun. Berhala itu bagi mereka sama dengan askar yang dihadirkan. Tuan-tuan, raja dengan askar, bayangkan. Seorang raja dikawal oleh askar. Jadi berjalan, maka raja dilindungi. Dilindungi. Raja dilindungi oleh askar bergerak gitu. Jadi mereka besok di akhirat nak masuk neraka adalah berhala dihadirkan dan mereka kawal, lindungi itu berhala. Dilindungi macam askar. Dilindungi, dihadirkan, dilindungi dan diantarkan neraka, akhirnya menjadi bahan bakar api neraka. Waktu Tuhan nasual bicara, bahan bakar neraka ialah manusia dan batu. Maka Muhammad, jangan menyusahkan kamu Muhammad, ucapan mereka. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan. Nabi Muhammad tidak boleh susah hati karena ucapan mereka, yaitu kamu itu bukan utusan Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya, sama ada yang terang atau yang tersembunyi. Tidakkah manusia berpikir bahwa sesungguhnya kami menciptakannya daripada air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi musuh yang nyata. Sepatutnya manusia berpikir bahwa Allah telah menciptakan daripada air mani, kemudian lahir ke dunia sehingga menjadi manusia yang gagah dan sempurna. Lalu pula memusuhi Allah dengan menafikan hari berbangkit. Tonton. Itu manusia dicipta oleh Allah Ta'ala dari air mani. Sesudah itu manusia diberi akal. Oke. Lalu pula dah ada akal yang dia pun dibuat dari air mani, dia memusuhi kepada Allah. Dengan memusuhi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad putusan Allah, berarti memusuhi kepada Allah. Malah dikata kepada Nabi Muhammad, bawa tulang reput, Muhammad, siapa hidupkan ini tulang? Siapa yang hidupkan ini tulang? Jadi Nabi pun diberitahu cara menjawabnya, kul yuhyihi ansyaha awwala marra. Ini maksudnya. Ya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan lupa kejadiannya sendiri. Dia berkata, siapakah
yang menghidupkan tulang-tulang sedang ia sudah hancur. As bin Wa'il mengukur kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia untuk menghidupkan semula tulang yang sudah rebut. Sedang dia lupa akan kejadian sendiri, dirinya sendiri yang terjadi daripada air mani. Jadi air mani, tuan-tuan, boleh jadi manusia, boleh ada akal, boleh cakap, boleh gagak, boleh berpikir, boleh menguasai apa nama binatang-binatang tadi, padahal asalnya air mani. Kalau begitulah Allah kuasa menciptakan, memprogramkan, tidakkah Allah mampu nah hidupkan balik tulang yang reput? Maksudnya begitu. Katakanlah hai Muhammad, yang menghidupkan tulang reput itu Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia terhadap semua makhluknya maha mengetahui. Kul yuhyi ansyaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ini As bin Wa'il, sehingga namanya naik dalam Quran. Siapa menghidupkan tulang reput? Ini yang berkata As bin Wa'il. Jadi orang jahat kalau dah namanya, ceritanya naik dalam Quran, memang jahat betul. As bin Wa'il. Jadi siapa menghidupkan tulang ini? Jawablah Muhammad, yang menghidupkan tulang itu ialah yang mencipta tulang itu daripada awalnya dulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kamu sekalian dari kayu yang hijau menjadi api, maka tiba-tiba kamu sekalian darinya menyalakan api. Api dan air selalunya bermusuhan, tetapi kedua-duanya terhimpun di dalam satu tempat, yaitu kayu hijau. Kayu hijau itu, tuan-tuan, ada mengandungi air dan mengandungi api. Dalam dua perkara yang bermusuhan boleh bertempat satu tempat, yaitu dalam kayu yang hijau boleh dinyalakan dan boleh digunakan memasak. Tidakkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu berkuasa menciptakan seumpama mereka? Benar, Bala. Benar. Dia berkuasa, dia maha pencipta dan maha mengetahui. Allah telah mencipta langit dan bumi. Kalaulah mengembalikan manusia yang sudah mati dihidupkan balik, mana susah dengan mencipta bumi dan langit? Sudah tentu susah sangat mencipta bumi dan langit. Ternyata Allah boleh mencipta bumi dan langit. Kalau Allah mencipta bumi dan langit pun boleh, nak mengembalikan manusia perkara yang sangat mudah bagi Allah. Allah berkuasa mencipta bumi dan langit dengan segala keanehannya, sudah pasti mampu mencipta manusia dan menghidupkannya semula. Allah mencipta langit yang tinggi, tuan-tuan. Tinggi. Kita naik kapal terbang, kita tengok atas, langit masih hijau. Kita tengok bawah, wis, dah tak nampak bumi, nampak langit. Punya besar tuh langit. Padahal, tuan-tuan, langit ini nanti ada langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini langit satu pun kita tak habis. Kan? Punya besar. Itu dicipta oleh Allah Ta'ala begitu tinggi. Jadi kalau tinggi, senanglah kita nak berapa-apa. Kalau naik kapal terbang pun senang, langitnya tinggi. Kalau langit rendah, orang-orang ini saya kelompok. Kalau langit rendah macam ini, asap lari kemana? Nanti ceilingnya coklat macam itu. Langit dibuat tinggi, orang yang sabar pun tak boleh pergi ke atas. Udara yang kita guna tetap bersih karena langitnya tinggi. Jadi orang-orang yang sabar pun ada isyarat tadi. Kalau isyarat pun kena bersyukur kepada Allah, di mana ya Allah, alhamdulillah langitnya tinggi. Sesungguhnya keadaannya apabila
dia mengendaki sesuatu, dia berkata padanya, jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Apabila Allah mengendaki mencipta sesuatu, sesuatu terjadi dengan lafaz kun. Allah mencipta manusia tanpa ayah, tanpa ibu, boleh, seperti Nabi Adam. Tanpa ibu, seperti Hawa. Dan tanpa ayah, boleh, seperti Nabi Isa. Jadi lengkap ada tiga manusia, Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Hawa dengan ayah, tanpa ibu. Nabi Adam dicipta, diambil dari rusuk sebelah kiri yang bengkok. Maka orang lelaki rusuk kirinya 17, rusuk kanannya 18. Orang perempuan diambil dari rusuk kiri yang bengkok. Jadi Nabi Adam diambil rusuknya, digunakan mencipta kepada itu si Hawa. Nabi Adam ditanya, kenapa istri kamu beri nama Hawa? Adam menjawab, Hawa maknanya hidup. Dijadikan, diberi nama Hawa karena dicipta oleh Allah Ta'ala dari diriku yang sudah hidup. Paham? Adam kan sudah hidup, diambil rusuknya, dibuat itu Hawa. Maka dinamakan Hawa. Hawa maknanya ialah apa? Hidup. Maha suci Allah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di bawah kekuasaannya semua sesuatu, dan kepadanya kamu sekalian akan dikembalikan. Jadi dengan keterangan tersebut di atas dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi, maka jelas semua sesuatu di bawah kekuasaannya dan semua makhluk akan dipanggil menghadapnya untuk menerima balasan amal masing-masing. Penutup, surat Yasin merupakan jantung Al-Quran seperti yang disebut dalam hadis Nabi, dan isi Al-Quran itu dapat diringkaskan dalam tiga perkara, yaitu akidah tentang keesaan Allah dan hari berbangkit, syariah tentang ibadah kepadanya semata-mata, dan sejarah. Ketiga-tiga perkara diulas panjang lebar di dalam surat Yasin. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, surat Yasin itu ada menerangkan mengenai akidah, mengenai syariah, sejarah. Ya? Dalam Al-Quran, isinya kalau nak diringkaskan, itulah. Jadi itu makanya surat Yasin dinamakan ibu kepada Al-Quran, induk kepada Al-Quran. Kalau orang bertanya, ya, kitab suci kamu apa? Yasin. Jadi Yasin itu nama Al-Quran. Sama lah dengan tuan-tuan itu duduk di sini, duduk di salam ini. Kalau orang luar negara tanya, di mana kamu? Oh, di Kuala Lumpur. Betul. Enggak, sekarang di mana? Di KL atau di Jakarta? Oh, saya di KL. Di KL mana? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, KL ini adalah mewakili nama Malaysia. Sama dengan Yasin, mewakili nama Al-Quran. Gitu. Jadi jantung Al-Quran dalam surat Yasin. Itu makanya setiap malam Jumat kita disunatkan membacanya. Walaupun ada orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa itu baca Yasin pada malam Jumat itu tak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menganjurkan. Nabi menganjurkan suruh baca pada malam Jumat. Nabi datang. Kalau menganjurkan sesuatu, Nabi itu buat dulu. Itu. Nabi kalau suruh buat sesuatu, Nabi buat dulu. Jadi manusia yang paling ikut sunnah Nabi ini Pak Presiden Soeharto, gitu. Loh kok bisa? Oh iya, sebab presiden itu mau kan rakyatnya kaya, kan begitu. Jadi sambil menyuruh, sebelum menyuruh rakyatnya kaya, dia sendiri kaya, kan gitu. Pak
Soeharto gitu, yang paling ikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah surat Yasin telah pun dapat kita khatamkan, dan kalau ada apa kemuskilan tentang itu isi kandungan, kalau teman-teman protes ya, umpamanya ada yang kurang jelas ke, boleh menghubungi saya melalui nomor WhatsAppnya, boleh WhatsApp aja sebenarnya 019 66 088 862. Ya, ini kalau teman-teman mau ada kemuskilan ya atas apa yang saya tulis ini, terus nanti saya akan apa nama, insyaallah kalau kita lihat itu ada lebih baiknya, mungkin kita akan cetak secara resmi ya, kita mintakan satu dukungan ya. Tapi saya pun dah banyak sebenarnya menulis buku kan, jadi ini pun saya ada pikir memang perlu rasanya untuk kita cantikan balik. Ini ada pasal, tuan-tuan boleh tanya dalam ayat keberapa, minta keterangan apa semua ya. Ada masa lagi 5 menit kalau ada soalan. Kalau kenapa sakta? Okey. Begini, kenapa sakta? Sakta itu apa? Sakta itu berhenti, tak boleh bernapas. Artinya begini, man ba'asana min marqatina hadza ma ra'atun. Maksudnya begini, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Soal tanda satu. Hadza ma ra'atun. Ini adalah janji Allah. Itu jawabannya. Kalau dibaca terus, nanti akhirnya berubah maknanya. Siapa yang membangun kami dari tidur kami ini? Hari masuk sini. Ma wa'adarrahman hadza. Siapa yang memarkotina hadza ya? Memarkotina hadza. Kalau diteruskan, memarkotina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Sudah lari mananya. Jadi menunjukkan hadza itu masuk dalam perenggan kata selepasnya gitu loh. Paham? Man ba'asana mimat qadina, tanda tanya. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Tanda tanya. Hadza ma wa'adarrahman. Ini adalah janji Allah. Kalau diteruskan, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Tanda tanya. Sudah lari nanti. Gitu. Itu maka sakta, berhenti sekejap. Kalabal rona. Kenapa sakta? Kenapa sakta? Karena tak boleh dibaca barona. Kalau teruskan barona, nanti mananya lain. Kita mau kalabal rona. Kalabal rona. Jadi sakta itu tujuannya supaya menjadi satu perenggan kata, satu sama jalan sambung. Kalau mau anako, dalika kita bula roiba fi hudal lil mutakin. Mau anako, mananya satu berhenti satu terus. Dalika kita bula roib fi hudal lil mutakin pun boleh. Maksudnya kitab ini tiada keraguan, fihi hudalil muttaqin, di dalamnya menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Kalau berhenti kafi, Quran ini adalah la raiba fi, kitab ini tiada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Jadi itu boleh berhenti di dua tempat, salah satu berhenti, salah satu terus. Jadi maksudnya fihi la raiba fi ini kan, la raiba fihi
hutan. Jadi fihi ini boleh masuk sini, boleh masuk sini itu. Kalau masuk sini, masuk depan sana. Quran tiada keraguan di dalamnya. Kalau masuk ke belakang, Quran tiada keraguan di dalamnya, petunjuk orang yang bertakwa. Boleh berhenti ke keduanya. Tapi kalau yang itu tadi, yang mimar kodina, mar kodina, ada sini ada saka. Siapa yang membangun kami dari tidur kami? Kami jawabannya hadza ma wa'ada, ini janji Allah. Jadi ini mesti sana, tak boleh pergi sini. Kalau tak rasa takut pergi sana, siapa membangunkan dari tidur kami ini? Nah, itu kalau kita mengerti bahasa Arab itu sudah terikut, terikut paham semua. Insyaallah teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, masalahnya, dunia dan akhirat insyaallah. Kalau ada kesilapan mohon maaf. Assalamualaikum.